kita lihat keliling, kondisinya benar-benar luar biasa, lengkap dengan footrest. Gila, ini sih kenyamanannya luar biasa. Halo Sobat Kuku Mobil, welcome back to our channel. Alphard yang kondisinya benar-benar luar biasa. Kembali lagi dengan Kuku, Timothy Rubino, dan buat yang penasaran dengan detail dari Alphard yang luar biasa bagusnya ini, ikutin terus video ini sampai habis. Ini Alphard kondisinya luar biasa dari segi cat interior sampai dengan mechanical. Nanti Koko akan jelaskan satu-satu. Ini adalah Alphard tipe G ATPM. Kamera boleh mendekat dengan option pilot seat yang super-super lengkap, termasuk sampai dengan footrest-nya. Koko akan coba sekilas di sebelah sini. Dan kondisi interiornya, warna beige-nya, biasanya sulit ya menjaga kebersihan serta keutuhan interior dengan kombinasi beige di Alphard itu sulit banget. Lengkap dengan footrest, serta dia juga masih ada nih otomennya. Tuh, otomennya elektrik masih jalan semua. Kanan kiri full pilot seat. Luar biasa nyamannya, dan kalau kalian cari unit yang nyaman seperti ini mungkin di tempat lain ada, tapi dengan kondisi seperti ini sulit banget carinya gitu. Oke. Ini lengkap banget. Ini versi yang ATPM, jadi dari resmi dari Toyota, bukan dari importer umum. Dan kita lihat ke belakang, benar-benar kondisinya dari pemiliknya sih info pernah cat itu hanya bumper depan, jadi benar-benar hampir kondisi cat full ori, stiker-stiker masih lengkap, vehicle, kemudian uji emisi. Ini perawatan juga service record di Nasmoco ya, dealer resmi Toyota yang terkenal banget di daerah Solo gitu. Kita lihat keliling, kondisinya benar-benar luar biasa. Rasanya dari Koko sih nggak perlu banyak-banyak penjelasan, karena tuh lihat sendirilah kondisinya. Koko nggak bisa ini ya jelasin, tapi velgnya ring 17, bannya Goodyear masih baru, masih tebal semua. Kondisi benar-benar rapi. Terakhir sebelum kita masuk ke interior, Koko mau cek ke bagian ruang mesin. Agak jarang buat Koko melihat Alphard umur 10 tahun serapi ini. Benar-benar kita cek ya sebelah sini. Tuh, tulangnya di sebelah sini kanan dan kiri benar-benar rapi. Kemudian di sebelah sini pelipit semua, cat-catnya dari kam mesin, pelipitnya ori bawaan pabrik semua. Luar biasa. Mesin 2400cc, 168 horsepower, torsi sekitar 220 Nm, tepatnya aku nggak hafal. Disandingkan dengan transmisi CVT, front wheel drive, seperti biasa konfigurasinya Alphard dari generasi pertama sampai yang generasi ketiga hari ini. Oke, hari ini panas banget, ternyata aku baru tahu di Solo itu benar-benar panasnya nyelekit, bahasa Jawanya orang bilang. Dan benar-benar emang luar biasa panasnya, ini kebetulan sekarang juga ada angin ya, jadi agak lumayan. Mungkin kita akan segera nyalakan interiornya, bahas dari dalam, karena yang penting banget dari Alphard itu selain luarnya yang dapat prestisnya, mewahnya, penampilannya, tapi interiornya lebih penting lagi, karena memang orang mengejar kenyamanan kalau beli Alphard, baik baru maupun bekas seperti ini kondisinya. Yuk kita masuk ke dalam dan kita coba nyetir, atau mungkin nanti Koko akan coba jadi penumpang di belakang juga. Let's go! Oke, sekarang kita udah di dalam. Kebetulan ada teman Koko yang bisa bantu nyetir. Luar biasa nyamannya. Kursi depan juga kita majuin full ya. Kita coba buka footrest-nya lagi kayak tadi. Dan kita coba nyalain, keluarin otomennya ya. Kita cari. Gila. Ini sih kenyamanannya luar biasa. Senyapnya juga luar biasa ya. Kita lagi muter-muter ini. Interiornya belum yang ngek-ngek-ngek sampai parah itu enggak ada. Penyakitnya Alphard, dan di sini juga integrated safety belt. Jadi buat teman-teman yang belum tahu masuk di Alphard atau Velfire, dia integrated di dalam kursinya. Jadi kursinya sliding kemanapun, seat beltnya ikut para sobat. Gitu. Nyamannya benar-benar luar biasa. Kisi AC 4 titik ya. Jadi setiap seat di belakang dapat, di depan ada 4 kisi AC seperti biasa. Suhunya bisa kita atur di sebelah sini, dan ini kita set paling dingin, dengan sunroof kebuka pun masih sangat dingin. Luar biasa kondisinya. Jadi menurut Koko sih nggak perlu terlalu banyak penjelasan, kondisinya luar biasa. Alphard G ATPM NIK 2012, posisi di mana? Di Solo. Hari ini kita di
Solo. Jadi ini termasuk bagian dari Solo series kita. Buat sobat yang baru pertama kali datang di channel kita, bantu dong dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng, gampang banget dan gratis. Kalau memang sobat suka dengan konten yang kita buat, enjoy, Koko sangat berterima kasih kalau mau sering-sering nonton dan subscribe juga. Nah, buat yang menitip jual mobil juga seperti pemilik Alphard GA TPM 2012 ini, itu bisa banget gampang dengan cara hubungi langsung nomor WA di bawah. Kita akan cek unitnya dan kalau memang masuk sesuai dengan kriteria Koko mobil, nanti akan langsung kita listing dengan gratis 0 rupiah, benar-benar tanpa bayar. Nanti kalau laku cukup bantu-bantu kasih tim dan Koko komisi gitu aja. Tapi kalau nggak laku, pure, benar-benar full gratis semuanya. Kilometer berapa, Koko? 44.000, setahun cuma 4.000 kilo. Jadi kondisinya ya nggak kaget kalau sebagus ini, seterawat ini. Benar-benar ini asli sih, bagus. Koko nggak melebih-lebihkan karena Koko sudah beberapa kali rekam Alphard dan ini one of the best condition yang aku pernah lihat kondisinya. Harganya berapa? Pastinya di bawah 400 juta. Penasaran berapa? Cek aja di kolom deskripsi langsung. Dan kalau mau lihat barangnya posisi di Solo, nanti juga bisa kalau mau video call. Mantap nih. Oke, itu aja kali ini. See you next time di mobil-mobil berikutnya. Bye.